Yo, hello netizen, welcome back to my channel. Kita bertemu lagi tentunya dengan saya Ahusa. Ya, kali ini kita akan start dari Enklang ya guys ya. Di sini yang kita cari itu apa, gue lupa lagi nama bosnya. Ya, intinya dia kayak lumpur-lumpur gitu ya kayaknya, kalau nggak salah ya, di Klapse Kumuh ya guys ya. Lewatin halte Leri otomatis dulu, lewat Klapse Kumuh, memproses data mutakhir. Ya, well, nah belok kiri, kiri, tipe mulut gua lagi. Kadel lama-lama gua ya. Kalau cadel artinya lidahnya pendek gitu katanya. Memproses data lama sekali ya guys ya. Dah, nah di sini nih. Cepet dah. Lama sekali nih. Oke, dan sudah sampai. Langsung aja kita pesan. Nah ini ya guys ya. Dustin. Nah, batu kasar yang kita farming di sini ya guys ya. Untuk spotnya di mana ya enaknya ya? Gua nggak pernah farming Dustin soalnya guys. Di sini aja ya. Kayaknya udah ngumpul mereka. Itu ntar di sini satu tempat. Apakah bisa farming di sini? Gak ada monster sih di sini ya guys ya. Gua nggak tahu ini ruangan apa. Yaudah kita balik lagi ke Elskaru. Yang penting kalian udah tahu lokasinya kan. Yang kita cari di sana si Dustin ya guys ya. Hai Dustin. Das itu apa namanya? Pasir ya. Serbuk. Yang kita buat itu apa ya? Gue lupa kayak sabuk-sabuk gitu. Lu pernah gue buat sekali buat kayak jadi petinju gitu, gue supply petinju gitu guys. Nah sini pandai besi. Nah nih, kayaknya cosplay pack paku itu bagus ya. Yang ini guys, batu kasar butuh 25 ya, lumayan 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 ngeselin ya. Banyak juga ya, ini pertahanan hancur. Mari kita lihat APP-nya. Kayak sabuk-sabuk petinju gitu dia guys. Jadi kalian cosplay paku itu bisa aja sih. Sini cosplay paku itu mah pakai ini aja. Apa namanya? Tuh, celana summer, summer, celana summer itu loh. Buckler gitu ya, gimana tulisannya, bak. Ah, tuh ada kertas penampilan ya guys ya. Buckler di ini nggak ada, di global ada nggak ya? Oh ada nih, tuh kayak sabuk-sabuk gitu guys. Ini gua dulu pernah buat guys. Ya kurang lebih itu aja untuk harganya. Terus batu kasar berapaan ya, bisa dijual nggak ya? Kalau untuk sekarang sih bisa aja ada yang beli. Kalau misalnya dia nggak tahu tempat nyarinya itu ya susah ya. Gak ada yang jual Bambang. Gak ada yang jual loh. Kalian taruh 200k aja 25 biji udah laku kayaknya tuh. Jual ecer aja guys, sekali aja dia nyari. Lumayan itu. Udah sih itu aja. Bye bye.